bukan hanya tentang meracik kopi, namun tentang membuat mereka yang singgah menjadi enggan berpindah, memberikan suasana damai di tengah hiruk pikuk dunia. Ini juga tentang memberikan kesempatan pada mereka yang lelah untuk rehat sejenak. Setiap biji kopi yang diolah meninggalkan makna bagi si penyeduh dan penikmat. Karena Meratus adalah representatif dari petualangan di Kalimantan Selatan ini, yaitu sebuah pegunungan yang membentang dari Banjarbaru sampai di perbatasan Kaltim. Jadi di mana itu adalah spot-spot petualangannya, terutama anak-anak Kalimantan Selatan. Jadi itu sebagai ikon bahwa Meratus adalah bukan sebagai identitas saja, tapi Meratus adalah sebuah budaya. Produk unggulannya adalah di single origin, jadi teman-teman yang datang ke sini lebih banyak mencari justru kopi-kopi yang berasal dari hampir seluruh Indonesia, terutama kopi-kopi artisan seperti Toraja, Bali, Gayo, itu lebih banyak disukain teman-teman di sini untuk baik di Tubruk atau di V60. Event yang sering dilaksanakan, yang paling sering adalah live music, ada seminar kecil-kecilan, bedah buku, bedah literasi, bahkan workshop kecil-kecilan sering dilakukan di sini. Tuan Kopi, apakah aromamu selalu semenyenangkan ini? Monolog bagi setiap personal yang menikmatinya, memberikan kesan di setiap teguknya. Dulu awalnya saya nggak suka kopi, tapi ketika saya traveling ke beberapa tempat di Indonesia, saya mengenal kopi pertama di Aceh. Jadi di sana saya benar-benar merasakan kopi itu benar-benar memiliki cita rasa yang berbeda dari kopi yang selama ini saya kenal, terutama kopi-kopi saset ya. Berbicara tentang guna, ruang ini menjadi titik di mana banyak kepala menyatu lebur dengan segala asarwanya. Barisan duka yang terbawa masuk bersama kaki pemilik menjadi senyap ketika aroma syahdu mulai terhirup. Ruang waktu yang hadir dalam nuansa kopi menyerap setiap nestapa, menghadirkan kesan yang menyenangkan. Yang membedakan mungkin secara garis besar tidak ada perbedaan, tapi perbedaan yang paling mencolok adalah di sini suasananya. Suasananya lebih asik, bagaimana teman-teman berbagi ilmu atau datang hanya sekedar untuk membaca buku atau sharing tentang kopi ataupun tentang perjalanan, terutama tentang petualangan teman-teman yang sudah dilakukan.
Setiap kepala yang singgah senantiasa menyematkan untaian frasa rona yang diukir oleh sastrawan Indonesia, yaitu hariku berakhir pada dirimu, esok, lusa, dan seterusnya.